gelar di PNU Surabaya, Mbak. Iya, kan. Mungkin bisa diceritakan, Mbak, seperti apa, Mbak? Ya itu kan Medina yang di Surabaya kan sudah dipelimpahan kan awal sebelum saya pergi ke Amerika, karena itu memang sudah dilimpah. Dan kemarin tanggal 2 ya, tanggal 2 atau tanggal berapa sih, enggak 30 ya, tanggal 30 ada sidang perdana. Tapi kan ya waktu itu kan saya masih di Amerika gitu kan, lagian sidangnya masih online, jadi saya nggak bisa datang. Dan ini tanggal 8 juga akan ada sidang lagi, tapi kelihatannya masih online sih gitu. Tapi ya saya kan nggak datang. Saya mintanya datangnya waktu saya harus datang aja sih, sekali aja cukup. Tapi ada rencana offline sih, Mbak? Ada, nanti mungkin didatangkan. Karena ini kan kalau misalnya sebenarnya kemarin itu Medina harus didatangkan ke Surabaya untuk menjalani sidang, karena kan sidang ini selama 2 bulan kan. Nah, kenapa kok Medina ternyata sekali aja ke Surabaya terus dibalikin lagi? Karena kan Medina ini kan kasusnya yang di Jakarta sudah naik semua, ada beberapa yang sudah naik. Jadi kalau dibawa ke Surabaya, dipinjam untuk jangka yang panjang, menurut mereka itu riskan gitu loh. Jadi ya sudah, kita online aja dulu gitu. Kalau Ci udah ada panggilan sebagai saksi belum sih? Belum ada ya? Belum. Kan saya baru pulang. Pulang ya, nanti coba saya urus. Karena kan saya di Surabaya nggak pakai lawyer, Prabu. Jadi nggak pakai lawyer. Jadi nanti coba saya tanya kepada jaksanya bagaimana kapan jadwal saya untuk sidang untuk dijadikan saksi itu berserta saksi saya dengan saksi dari saya itu kapan. Nanti kalau memang apa namanya sudah ada jadwalnya, nanti teman-teman saya kasih tahu. Upaya mediasi masih coba ditempuh setiap Medina masih? Apa bomba? Belum ada. Masih ada bomba? Ada, tapi kemarin itu kan dia pakai pengacara di Surabaya, nggak tahu punya pengacaranya baru lagi. Udah gitu kan saya ngoceh-ngoceh di Instagram. Terus akhirnya followerku kasih nomor teleponnya pengacaranya itu. Masa kasus saya dibilang perdata dari mana? Dari Ancol. Udah jelas-jelas kan pengacara itu bilang beralasan bahwa itu utang piutang. Ya itu terserah dia kan, makanya saya telepon dia langsung kan, pak deh kalau misalnya nerima klien ya kan dibaca dulu ya, dipahami dulu, jangan asal ngomong ya, nanti itu yang Polrestabes ya kan penyidiknya nanya semua itu kalau kayak gitu caranya. Iya kan, utang dari mana, enak aja ambil perdatanya. Ini perlindungan konsumen dan penipuan. Ingat, 6 tahun yang perlindungan konsumen. Terus sempat nanya ke pihak kejaksaan, sehingga sih kok nggak ditahan di Surabaya? Apa? Sempat nanya ke pihak kejaksaan nggak sih, kenapa nggak ditahan di Surabaya? Karena kan ancaman hukumannya 6 tahun. Nah itu tadi yang saya bilang, karena kan kasusnya Medina yang di Jakarta kan sudah dua orang naik. Jadi kalau dibawa ke Surabaya, itu dipinjam ke Surabaya itu kan riskan gitu loh. Jadi si Pak Ade itu nggak gagal fokus. Jadi makanya dia bilang perdata. Biarin aja, nanti biar kayak si botak itu. Nanti lah peribadi sendiri. Untuk ranah pidana kan nggak memungkinkan untuk pengembalian dana dari kemarin si Pak Ade itu, Pak Ade yang baru, lawyer yang baru dari Medina, nggak tahu namanya siapa, namanya Pak Ade. Pergi ke mana, ke Polrestabes. Dia bilang mau ngembaliin uang gitu loh. Dia mau damai. Kan dari awal saya mau damai kan, iya kan? Balikin uang saya, balikin nama baik saya. Nama baik saya ini, nama baik yang dia katanya berpuluh-puluh kali transaksi sama saya itu loh. Buktiin di mana? Orang sekali kena tipu kok. Sekali kena tipu. Mana ada orang berkali-kali mau ditipu berkali-kali, kan enggak ada juga. Dia tuh kena batunya Medina itu. Jual tas sama orang yang tahu tas, jangan punya tas, ya kan? Kena batunya. Dan kalau saya ditipu uang sekian, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan menghina-hina saya. Saya punya harga diri loh. Ya makanya itu saya kejar terus sama kena. Oke, yang respon Pak Ade itu gimana? Responnya Pak Ade katanya dia mau damai. Tapi kan saya tetap ngomong. Berarti kan duitnya dong. Kalau nggak ada duit, nggak usah ngomong. Terus penyidiknya bilang gini, Bu,
dibayar separuh bagaimana nggak mau? Gak ada uang, gak ada uang ya gak usah, harus terus aja. Kan gitu aja ya. Ya tapi tak maunya full bayar? Ya maunya full, kalau kan bayarnya full pada waktu itu hari X gitu kan. Berapa full sih kalau cipan fullnya itu? 1,3 1,3 miliar. Bukan uangnya sebenarnya. Karena mulutnya dia itu loh. Tahu kan mulutnya kayak gitu kan, mau aku tunjukin ini. Dia kalau ngoceh, katanya dia bilang, "Oh, nenek-nenek gaya-gaya aja ngikut-ngikut gaya-gaya gue. Dari mana? Baju saya aja merek semua yang mahal. Barangnya mahal." Kak, tapi katanya dia mau balikin uang, tapi tasnya minta dibalikin lagi ke MZ. Tasnya minta dibalik ke MZ, nanti MZ baru mau ganti rugi katanya. Tasnya kan udah juga di saya, ini Pak De juga itu ngomongnya ngawur itu Pak De itu. Pak De ya ngomong jangan ngawur, katanya tasnya ada di saya. Mana? Orang tasnya sudah bikin LP bulan 9, kejadian bulan 8, ya kan? Bulan 9 bikin LP, setelah selang beberapa hari kemudian, tas ini semua saya fotoin satu-satu, sudah gitu saya kirim ke Orang Tapi Surabaya. Dia mau lagi ke saya, tanya aja ke polisi, sekarang barangnya ada di kejaksaan, ambil aja. Berarti sebagai barang bukti ya, ujinya semua barang-barang? Bukan, awalnya kan saya disomasi tuh, suruh buktiin. Saya sendiri juga gak mau dong mengklaim barang dia palsu, karena belum ada bukti dari Hermes. Iya kan, saya cuma dari awal mengatakan bahwa barang ini tidak sama dengan barang-barang saya. Iya kan, itu saya dilaporin dia loh di Surabaya. Saya di BAP Malaysia. Terus udah gitu, karena saya disomasi sama dia, mau gak mau bikin laporan polisi dong. Gak mungkin dong saya ngecek tas itu sendiri ke Hermes. Pada waktu itu kan COVID lagi tinggi-tingginya. Saya bikin laporan ke Hermes, akhirnya ditindaklanjuti sama kepolisian. Barang bukti saya kasihkan ke dia, lalu dari kepolisian menuju ke Hermes, tas ini dicek ke Hermes, hasilnya tas itu 9 palsu. Jadi tas itu sekarang ada di kejaksaan ya? Awalnya di kepolisian, sekarang dari kepolisian karena kemarin ada pelimpahan barang bukti dan medina sudah di kejaksaan, bukan di saya Pak De. Berarti kalaupun mau minta kembali barangnya ke kejaksaan ya? Ya kejaksaan aja, kan saya nggak pegang dari awal, ngapain saya pegang-pegang? Itu ngotot katanya. Gimana saya mau kembaliin uang, orang barangnya aja dipegang saya katanya. Ya pegang siapa? Aduh, yang enggak, bukan saya Pak De. Bukan, dia Pak De, enggak ngerti. Gak apa-apa kalau uang gak balik, udah lanjut. Ya gak apa-apa, uangnya gak balik gak apa-apa. Saya kan gak ngefek kalau sama uang itu. Ya bukan sombong ya, tapi kalau uang itu juga banyak. Tapi kalau misalnya dicicil, kalau cicilnya gak jelas apalagi. Ntar kalau dicicilnya cuma 10 juta udah gitu terus nggak dicicil lagi, gua mau laporan polisi lagi. Ya mau lah. Gitu ceritanya teman-teman. Doain dulu aku muda jodoh dong.